ada satu keanehan, kalau misalkan Anda pingin lebih sukses, lebih kaya, dan sebagainya dalam bisnis, usaha, dagang, karir, profesi, dan sebagainya, Anda harus keluar dari zona nyaman. Anda harus keluar dari rutinitas, Anda harus keluar dari hal-hal yang membuat Anda nyaman. Sedangkan manusia butuh kenyamanan. Nah, ini adalah satu paradoks ya, berlawanan tetapi benar. Maksudnya gimana? Bagaimana Anda mau melakukan lagi hal-hal yang dulu pernah Anda lakukan dalam kondisi menderita, dalam kondisi yang di bawah, Anda mau lakukan. Sedangkan kondisi Anda dalam kondisi yang sudah nyaman. Katakanlah, tidurnya enak, punya tempat tinggal yang enak, terus makan juga ada enak dan sebagainya. Bagaimana Anda keluar dari zona nyaman dan men-setting sedemikian rupa sehingga benar-benar Anda mau berjuang lagi, ya. Salah satunya adalah dari waktu saya ikut multilevel dulu, ya. Ini ada settingan yang membuat seolah-olah itu benar-benar seperti nyata. Misalkan, kalau Anda sekarang sudah makan enak, cobalah Anda berpuasa. Cobalah sekarang untuk makan satu kali sehari. Atau misalkan budget Anda kalau makan itu bisa sampai 200 ribu. Sekarang coba Anda makan, pilih makanan di bawah 20 ribu misalkan, apapun itu. Dan makan cuma sehari sekali, misalkan seperti itu. Ya, walaupun Anda dalam kondisi yang mampu sekarang saat ini. Terus Anda tidur tidak di kasur, tapi di bawah misalnya pakai matras dan sebagainya. Lalu Anda yang biasa pakai AC, pakai kipas angin, atau bahkan tidak pakai kipas angin, hanya angin-angin biasa atau pakai kipas biasa. Artinya apa? Artinya bukan menderita lagi, bukan. Artinya Anda membuat kondisi pikiran bawah sadar Anda bahwa ini belum apa-apa loh. Ini belum apa-apa. Jadi memori lagi zaman dulu menderita. Oh, suksesnya gue harus begini lagi, gue harus semangat lagi, gue harus prospek lagi, gue harus presentasi lagi, gue harus jualan lebih banyak, gue harus bisa melakukan penawaran lebih banyak, gue harus bisa kerjasama dengan segala macam. Artinya apa? Artinya itu adalah membangkitkan pikiran bawah sadar Anda untuk aktif lagi, untuk kreatif lagi. Sehingga apa? Sehingga ketika pikiran bawah sadar Anda aktif, batin Anda lebih kuat, energi spiritual kebatinan Anda lebih kuat, action Anda lebih gila lagi, maka akan ada keajaiban-keajaiban. Itulah yang disebut namanya menembus batas tadi, ya, keluar dari zona nyaman. Bukan berarti Anda punya rumah terus dijualin, punya mobil, nggak naik mobil dan segala, bukan. Tetapi coba benar-benar Anda kondisikan seperti itu. Contoh misalnya yang tadi, kalau Anda biasa naik mobil, sekarang naik motor, coba deh gitu loh, sekarang naik busway misalkan, seperti itu. Jadi benar-benar mengkondisikan seolah-olah apa, untuk membangkitkan lagi kekuatan terbesar di dalam diri Anda. Oke, semoga Anda naik ke zona yang lebih nyaman lagi. Saya sumpahin Anda kelimpahan, keberkahan, kelancaran, kekayaan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salam gila dari saya.